Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas cara menguras akuarium untuk ikan lohan khususnya. Nah, ini adalah salah satu koleksi ikan lohan saya yang berjenis bonsai taisil. Air merupakan hal yang sangat penting dalam memelihara ikan. Selain asupan gizi dari makanannya, kualitas air pun mempengaruhi pertumbuhan ikan. Maka, untuk menjaga hal tersebut, dilakukan pembersihan dan pengurasan akuarium secara rutin. Terlebih, jika filter yang digunakannya kurang baik. Berbeda dengan filter yang sudah baik, mungkin akan lebih jarang dalam menguras akuarium secara total, dan hanya menambahkan atau mengganti sebagian air setiap minggunya. Menguras akuarium secara total biasanya saya lakukan dalam kurun waktu 2-3 minggu sekali. Nah, gimana cara saya menguras akuarium untuk ikan lohan ini? Mari kita simak videonya berikut ini.
Thank you.